قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Sahabat Al-Quran, itu adalah contoh dari bacaan Ismam. Ismam adalah ketika berdengung hendaknya mencucu atau mencondongkan bibir selama satu harokat sebagai isyarah huruf nun berharokat dhammah. Jadi yang aslinya lafaz la ta'manna menjadi la ta'manna. Asluhu lafaz tersebut adalah la ta'manuna. Karena ini bacaan gharib menjadi la ta'manna. Mari kita praktekkan bersama-sama. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Itu adalah contoh dari bacaan Ismam. Cukup sekian. Akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.